Seperti yang Yang Berhormat sekalian maklum, kerajaan negeri telah menyasarkan pemberian vaksin kepada 250,000 individu atau 500,000 dos melalui program Servax Community dan 1 juta pekerja atau 2 juta dos melalui program Servax Industri. Sehingga 22 Ogos 2021, bilangan dos yang telah disuntik bagi program Servax Community adalah sebanyak 224,880 dos. Justru baki dos adalah sebanyak 275,120 dos. Bagi program Servax Industri, bilangan dos vaksin yang telah disuntik hingga 22 Ogos 2021 adalah sebanyak 142,719 dos daripada 750,000 dos yang diperuntukkan berdasarkan stok yang telah dibeli. Justru baki dos adalah 607,281 dos. Ingin saya terangkan di sini, pada mula dahulu memang kita bercadang untuk mendapatkan 2.5 juta dos. Ya, tapi kita berhenti setakat 1.25 dos sahaja. 1.25 juta dos saja. Jadi daripada 1,250,000 dos ini, kita peruntukkan 500,000 untuk community, ya. Kita maintain walaupun kita hanya ada 1.25 juta. Jadi bakinya 750,000 dos ini adalah untuk program Servax Industri, ya. Jadi ini dah bakinya. Soalan yang berkaitan dengan adalah apa kita nak buat dengan vaksin yang selebihnya ini. Maklumat yang kita ada ni hanya sampai 22 Ogos. Memang program vaksinasi komuniti masih lagi berterusan, ya. Jadi insya-Allah Selgit bercadang untuk meneruskan penjualan vaksin melalui klinik panel di seluruh negara untuk melaksanakan pemberian dos vaksin. Selain itu, Selvax juga dalam persiapan untuk suntikan ketiga booster shot sekiranya perlu, dan bagi penerima vaksin bagi golongan umur 18 tahun ke bawah tertakluk kepada kelulusan oleh jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID. Dan kerajaan negeri juga telah membuat keputusan untuk meneruskan pemberian vaksin secara percuma kepada golongan yang belum menerima vaksin melalui program outreach kita ataupun vaksin secara bergerak. Jadi ini adalah empat cara bagaimana kita akan menggunakan baki vaksin yang ada.